Hai, kembali lagi di channel YouTube aku, Bams Marpao. Kali ini aku nggak mereview tentang makanan, tapi aku coba untuk menjelaskan beberapa hal yang selalu diabaikan oleh semua pengguna smartphone, khususnya untuk kamera. Dan akhir-akhir ini kita sudah lihat, para YouTuber sudah menjamur di seluruh dunia, bahkan seluruh Indonesia, khususnya untuk kota Kisaran. Banyak YouTuber-YouTuber yang baru muncul, dari usia masih muda sampai usia yang sudah dewasa. Jadi kali ini aku coba untuk ngebahas tentang beberapa hal yang sudah diabaikan oleh pengguna smartphone khususnya untuk kamera, apalagi para YouTuber yang selalu menggunakan kamera. Dan ada 5 hal yang akan aku jelasin untuk kalian semuanya. Yang pertama adalah lensa kamera tidak bersih atau kotor, yang membuat hasil videonya atau hasil fotonya itu ngeblur atau kayak berminyak atau kayak ada berasap-asapnya gitu. Yang kedua, video atau foto goyang atau terlalu shaky. Yang ketiga, tidak mematikan notifikasi suara ataukah getar. Ketika ngerekam video, kebanyakan orang masih terdengar suaranya itu masih aktif atau ada suara getar ya, seperti ting, ngek ngek, nah kayak gitu ya. Yang keempat itu tidak mengatur resolusi. Mereka yang selama ini menggunakan kamera itu tidak mengatur resolusi kameranya, sehingga kok pecah ya hasil videonya. Dan ini sebenarnya bagus nggak sih kameranya, padahal tidak melihat atau mengatur resolusi yang ada di dalam smartphone. Yang terakhir adalah tentang pencahayaan. Soal pencahayaan ini banyak orang yang mengabaikan soal itu. Tapi sebelumnya buat teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dulu dan tonton video ini sampai habis agar kalian tahu bagaimana caranya untuk menghilangkan atau bisa menyempurnakan 5 hal yang selalu diabaikan ini. Yang pertama, kamera lensa selalu terjadi ngeblur dan berasap dan kayak berminyak gitu. Nah, triknya itu adalah ketika kita ambil handphone. Nah, ini handphone atau smartphone. Di situ kita langsung aja klik kamera. Ketika kita melihat kamera kita itu agak sedikit berasap atau kurang bagus ya, kalian bisa bersihkan dulu bagian lensanya itu ya. Bersihkan dengan tisu ataukah kain yang tidak membuat kamera kalian itu rusak ya, atau berbaret gitu ya, atau tergores gitu ya. Nah, bersihkan dulu lensanya. Nah, setelah itu kalian lihat bedanya. Nah, itu bisa terlihat bahwasannya bedanya itu hasilnya pasti berbeda gitu ya. Karena yang pertama itu kita selalu terpegang itu bagian lensanya itu terpegang gini oleh jari ataukah telapak tangan ataukah mungkin tersentuh oleh yang lain-lainnya sehingga agak sedikit lembab di bagian lensanya. Nah, ini selalu diabaikan oleh teman-teman yang pengguna smartphone ataukah para YouTuber yang baru memulai untuk membuat YouTube, terus ngerekodnya atau ngerekamnya itu pakai handphone atau smartphone ya. Bersihkan dulu kameranya agar hilang dari noda bekas-bekas jari ataukah bekas-bekas embun ya. Dan yang keberikutnya itu adalah kamera terlalu shaky. Jadi banyak para YouTuber itu yang menggunakan kamera handphone untuk ngevideo itu terlalu goyang atau terlalu shaky sehingga hasilnya itu tidak enak untuk dilihat. Ya, upayakan di sini untuk menggunakan tripod, walaupun Anda menggunakan tangan, upayakan jangan terlalu goyang seperti ini, jangan terlalu banyak gerakan atau apa, kecuali memang keperluan itu banyak gerakan. Misalnya contoh, kalian itu membuat short movie yang agak sedikit berantemnya, kalian itu bisa banyak goyangan gitu ya, karena mungkin terlalu banyak gerakan sehingga efeknya itu kayak digoyang-goyang gitu ya. Tapi kalau untuk sinematik ataukah mungkin video-video tentang penjelasan ataukah mungkin yang selama ini nge-vlog ya, itu banyak yang terlalu shaky. Gunakan tripod ataukah ini ya, tongsis ya, sehingga kameranya itu stabil. Dan banyak orang yang tidak tahu untuk mengatur OIS-nya atau image stabilizer-nya ya. Mungkin tidak semua handphone itu ada stabilizer-nya. Jadi kalau kalian itu ingin menyetabilkan videonya, kalau seandainya tidak ada fitur stabilnya di smartphone-nya, kalian itu bisa menggunakan aplikasi foto yang ada di handphone kalian ya. Nah, di sini aku coba untuk cari. Nah, aplikasinya itu foto seperti ini. Ya, kalian bisa lihat di situ
aplikasi foto, tertulis aplikasi foto, ataukah kalau belum ada kalian download aja. Ini khusus untuk Android ya. Jadi kalian bisa langsung aja buka aplikasinya, lalu kalian gunakan dan kalian bisa lihat di tutorial-tutorial video yang lainnya gitu ya. Dan yang keberikutnya yang selalu diabaikan ya, notifikasi atau mode getarnya diaktifkan ketika nge-record video. Di sini aku ingetin buat teman-teman, ketika kita mau merecord video itu usahakan, upayakan itu notif yang ada di smartphone kita itu dimatikan. Misalnya suara atau getar itu dimatikan ya. Karena kebanyakan aku lihat ketika mereka merekam itu ada bunyi ting, terus ada suara ngek-ngek kayak getar gitu ya. Nah itu tidak enak banget ketika kita asik atau lagi suka-sukanya mendengarkan omongan kita, tiba-tiba ada suara notifikasi atau getar, itu kayaknya nggak enak banget. Terus dan diupayakan itu dibuat mode pesawat ya, sehingga kalau seandainya ada yang nelpon itu tidak terganggu. Jadi mode pesawat itu penting juga ketika kita nge-record video yang menggunakan smartphone, yang selama ini juga untuk nelpon terus kita buat untuk nge-record video untuk konten kita gitu ya. Upayakan matikan dulu notifikasi atau getarnya, buat aja senyap tanpa suara ya, sehingga ketika kita nge-record dan ada notif itu tidak ada suara ataukah tidak ada getarnya gitu ya. Dan yang berikutnya itu adalah mengatur resolusi. Ya kalian bisa lihat bahwasannya di pengaturan handphone kalian itu ada resolusi, kalian bisa lihat pengaturan. Jadi di situ ada ukuran gambar belakang dan ada ukuran gambar depan. Kalian bisa lihat di situ misalnya handphone kalian atau smartphone kalian itu 12 megapiksel. Tapi resolusinya itu bisa kalian rubah menjadi misalnya pixelnya itu menjadi 4032x2268, itu udah besar banget ya. Terus kalau untuk resolusi 12 megapiksel sudah cukup banget gitu. Jadi aturlah resolusinya agar bagus gitu ya. 16:9 atau 9:16 seperti itu ya. Kalau misalnya potret ya gini apa gini ya. Dan keberikutnya banyak orang yang menggunakan kamera itu berdiri seperti ini ya. Ketika kita mau memasukkan YouTube, jangan buat versi kamera kalian itu seperti ini, berdiri gini. Buat upayakan seperti ini, sehingga enak ditonton ya. Kalian kalau seperti ini kan ini untuk di channel YouTube, tapi kalau di sini bisa untuk Instastory Instagram, ataukah di TikTok, ataukah di aplikasi-aplikasi yang fiturnya memang khusus untuk berdiri untuk story itu kan kayak gini ya. Nah, kebanyakan orang menggunakan kameranya berdiri seperti ini. Gunakanlah gini ya, biar bagus, biar enak, biar lebar gitu ya. Dan yang berikutnya itu adalah saat kita ngupload ke channel YouTube kita, upayakan dengan resolusi full HD ya. Kalau untuk rekamannya itu buatlah Full HD atau HD aja, atau HD atau Full HD gitu ya. Jadi agar videonya itu tidak pecah, bagus dan enak ketika subscriber kita menonton. Ketika diupload ke YouTube juga upayakan uploadnya itu sesuai dengan hasil editing kita ya. Kita mengkonvertnya dengan resolusi yang Full HD atau kita merendernya itu dengan resolusinya itu adalah Full HD gitu ya, 1080 atau apa berapa gitu, Full HD lah pokoknya ya. Dan yang berikutnya itu, kita selalu mengabaikan tentang pencahayaan. Misalnya kita di belakang kita itu banyak cahaya sehingga backlight ya. Hindari backlight kecuali kalian itu ada bantuan dari lampu bisa, agar mungkin mendapatkan efek backlightnya itu keren gitu ya. Nah itu biasanya digunakan untuk para kameramen atau fotografer ya, itu banyak digunakan memakai efek backlight untuk mengambil cahaya mataharinya, tapi cahaya di objeknya itu kelihatan. Nah itu dengan bantuan flash ataukah bantuan pencahayaan yang lain ya, agar wajahnya itu terlihat, ataukah reflektor juga bisa ya, dipantulkan cahaya dari matahari dipantulkan ke bagian objek tertentu. Nah jadi itu, hindari yang dari backlight. Terus kalau seandainya kalian itu record video di low light ya, ya itu dihindari juga.
kecuali kalau di handphone kalian atau di smartphone kalian itu sudah ada fitur untuk low light, dan itu pun nggak bagus karena kalau sudah low light itu pasti videonya akan sedikit apa ya, tidak cepat gerakannya, pasti agak sedikit kayak lambat gitu ya, terus ada noise-noise-nya gitu ataukah bintik-bintiknya gitu ya. Nah, jadi hindari untuk low light. Kalau seandainya low light gitu, carilah bantuan pencahayaan, kecuali kalau kalian tuh mengambil efek yang memang untuk memang minimnya pencahayaan atau memang dibuat untuk gelap-gelap gitu ya, ya itu nggak bermasalah. Itu tergantung dari kalian tujuan untuk buat video kontennya itu, khusus untuk misalnya kalau horor-horor itu kan lebih identik dengan gelap ya, kegelapan gitu ya, mungkin ya bisa jadi, tapi tetap aja pakai pencahayaan agar tidak total gelap hitam gitu ya. Pasti ada efek-efek cahaya yang diambil dari sudut mana sehingga bentuk wajah objek atau artisnya atau talentnya itu kelihatan. Nah, jadi kalau untuk pencahayaan ini kalian bisa gunakan senter atau ke lampu yang ada di flash di handphone kalian, sin atau ke dari sepeda motor, yang bawa sepeda motor kalau lagi di luaran bisa dicahayakan itu, dipantulkan gitu ya. Ya, bisa seperti itu ya. Jadi 5 hal ini yang selalu diabaikan oleh para-para pengguna smartphone, khususnya untuk kamera, apalagi yang zamannya sekarang sudah banyak YouTuber-YouTuber pemula yang menggunakan smartphone untuk menjadikan membuat konten videonya itu melalui smartphone gitu ya. Jadi hindari yang namanya guncangan-guncangan handphone, goyang-goyang handphonenya itu ya. Jadi dihindari. Terus yang kedua tadi, bersihkanlah dulu lensa kalian sebelum kalian merekod atau merekam atau memfoto. Bersihkan kamera kalian, mau depan maupun belakang, bersihkan dulu. Pasti kalian bisa melihat bedanya ketika dibersihkan dan sebelum dibersihkan, pasti kalian itu bisa melihat ya. Nah, ini selalu diabaikan oleh para teman-teman YouTuber pemula yang ingin membuat kontennya melalui handphone. Jadi dibersihkan dulu ya. Terus yang keberikutnya itu, banyak teman-teman yang menggunakan handphone-nya atau smartphone-nya untuk ngambil video, itu suara notifikasinya aktif ya. Jadi itu mohon dimatikan, disenyapkan aja, suaranya dihilangkan, getarnya juga dihilangkan. Karena kalau getar juga terekam juga di audio kamera ya, itu pasti ada ngek-ngek gitu, ataukah pasti ada kayak guncangan getaran itu di kamera, pasti terlihat juga itu. Jadi coba di kontrol lagi agar tidak terjadi hal-hal seperti itu. Dan juga resolusi ya, resolusi juga sangat penting. Zaman sekarang itu full HD ya paling enaknya dilihat, atau HD juga enak lah, XD juga enak ya. Kalau mau 4K ya itu terserah kalian, itu tergantung kebutuhan ya. Tapi untuk standarnya itu adalah full XD, full HD ya. Buatlah resolusi kamera kalian full HD, atau waktu editing itu juga full HD ya. Dan juga pencahayaannya itu sangat jelas, dan pengambilan videonya jangan berdiri tapi begini biar enak dilihat ya. Nah, itu cara untuk menghindari hal seperti itu yang mungkin selama ini teman-teman abaikan ya. So, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video aku, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan jangan lupa juga untuk nonton video aku di sini, di atas sini ya, di sini atau di sini ya, di atas ini. Itu banyak video-video tentang review makanan untuk Kota Kisaran dan juga mungkin untuk kota-kota yang lainnya. So, terima kasih banyak untuk para subscriber aku yang sering nonton. Yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dari sekarang. Yang sudah subscribe tapi belum pernah nonton atau jarang nonton, nontonlah mulai dari sekarang. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Sampai ketemu lagi. See you. Bye-bye.